kemudian melanjutkan mengunjungi embung Wiratirta digunakan sebagai resapan air, serta untuk konservasi sumber daya air di grup 2 Kopassus. Kemudian, keliling menuju Batalion 22 dilanjutkan mengunjungi kantor Pujasera. Di mana bangunan ini berfungsi sebagai media center grup 2 Kopassus, yang menjadi pusat informasi berbagai kegiatan yang ada di satuan. Adapun beberapa fasilitas pendukung kegiatan dokumentasi dan publikasi meliputi perangkat komputer dan printer. Kemudian ada ruang ngobrol, ruang data dan komputer lengkap dengan jaringan Wi-Fi. Termasuk ada pusat kuliner untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Pujasera, ini dimanfaatkan awak media agar bisa bersinergi dan saling bertukar informasi terkait kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selama berkeliling Brigadir Jenderal TNI Fulat, teringat semasa masih berdinas di Grup 2 Kopassus, banyak kenangan selama mengelilingi beberapa tempat, dan saat ini Grup 2 sudah jauh banyak perkembangan dari segi apapun. Setelah selesai, Brigadir Jenderal TNI Fulat berpamitan kembali meninggalkan Satuan Grup 2 Kopassus.